Pertandingan tim Uber Indonesia melawan Prancis merupakan laga kedua bagi kedua tim pada penyisihan grup A Uber Cup 2020. Sebelumnya, Indonesia meraih kemenangan 4-1 atas Jerman, sedangkan Prancis kalah 0-5 dari Jepang. Berdasarkan hasil pertandingan tersebut, Jepang untuk sementara memimpin grup A diikuti Indonesia, Jerman, dan Prancis. Sebagai andalan utama Indonesia di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung diturunkan di partai pertama yang akan menghadapi wakil Prancis Maria Bartomeu. Ini adalah pertemuan pertama bagi keduanya. Pertandingan keduanya berlangsung sengit, kedua pemain berlomba mengejar poin. Gregoria mampu mengakhiri pertandingan 2 set sekaligus dengan kemenangan 21-18, 21-13, 1-0, Indonesia sementara unggul. Sama seperti pada pertandingan sebelumnya, Putri Kusuma Wardani kembali diturunkan sebagai tunggal putri kedua. Kali ini dia bakal berjumpa dengan Loinis Hart. Tidak banyak perlawanan, Putri KW dapat menyelesaikan pertandingan 2 set sekaligus, 21-9, 21-8, 2-0, Indonesia masih memimpin.